Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ke-6, mata pelajaran PPKN. Materi kita pada hari ini adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Sebelumnya, materi kita adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah ya. Nah, untuk hari ini materi kita adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu diterapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Jadi tidak boleh acuh tak acuh ya dengan lingkungan masyarakat kita. Misalkan tetangga butuh bantuan ya kita bantu kalau kita bisa bantu. Seperti itu ya. Selanjutnya, berikut contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Misalkan ada yang terkena banjir atau korban kebakaran, dan lain-lain, itu tuh harus dibantu. Tidak perlu peduli dia latar belakangnya bagaimana, dia orang dari keluarga mampu ataukah tidak mampu, itu tetap harus kita bantu. Jadi, membantu itu tidak boleh melihat latar belakang seseorang, baru kita mau menolong. Jadi, tolonglah seseorang tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi kalau ada teman kita mau beribadah ya silahkan. Misalkan kita beragama Islam, teman kita beragama Kristen, teman kita kan mau melaksanakan ibadahnya ya, kita biarkan dia melaksanakan ibadahnya dengan baik. Nah, begitu pun kita, teman kita juga harus mempersilahkan kita untuk beribadah sesuai agama kita. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Jadi, membantu tetangga itu nggak perlu harus ngelihat dia, ah, dia kan beda sukunya sama saya, berarti saya nggak mau bantu dia. Misalkan suku si A, Banjar ya, suku si B Jawa, nah terus mentang-mentang sukunya beda, nggak mau bantu, itu nggak boleh. Jadi, apapun suku yang dimiliki tetangga kita atau agama tetangga kita harus tetap membantu kalau mereka dalam keadaan kesusahan atau kesulitan. Lalu bagaimana manfaat yang kita peroleh kalau kita melakukan hal yang tadi? Nah, berikut manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Jadi, kalau misalkan tidak bersatu, berarti masalah akan lebih lambat penyelesaiannya ya. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Jadi, sekian dan terima kasih untuk materi Ibu hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan dengan baik. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.